Seorang petugas ground handling berinisial DS menyusul ditetapkan menjadi tersangka pencuri isi bagasi penumpang pesawat. Tersangka mengakui keikutsertaannya dalam aksi pencurian perhiasan milik seorang penumpang Lion Air yang merupakan istri perwira Polda Kalimantan Barat. Serupa dengan 4 tersangka lainnya, DS juga mengaku sudah beberapa kali terlibat dalam aksi pencurian isi bagasi penumpang pesawat. Meski tidak langsung berperan sebagai eksekutor, DS tetap mendapat bagian 4 gelang emas dengan total berat 40 gram. Bagian barang dan ya ikut bersama-sama. Mengetahui dan mendapat bagiannya. Mengetahui dan ikut melaksanakan juga, ya, karena belum terbongkar semuanya. Ya, kan? Setelah ada persesuaian, kita sesuaikan barang-barangnya dengan korban, kan baru kelihatan semua. Pihak kepolisian terus mengembangkan kasus ini. 2 petugas pemantau X-ray bandara yang diperiksa telah dipastikan tidak terlibat. Kesimpulan sementara, komplotan pencuri hanya beranggotakan para porter bandara. Yan Andrea, Pontianak, Kalimantan Barat.